Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Alhamdulillah, tak puji opo Allah Ta'ala, po puasana bari-baria alam, te monuka, ta salawa, te ta salam, to nabi muri-muriana rasul, te monuka, manga nabi rangana, boko sarona ambia ibawa kusali, sahabatina, te bari-baria ummatina, apo kawaka ihahiri zamani. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, yang menurunkan berkah dari langit dan dari dalam bumi, serta memudahkan lautan untuk kehidupan manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan para sahabat beliau yang telah mewariskan berbagai nilai keteladanan dan keutamaan dalam berbagai sendi kehidupan. Rapat paripurna dewan yang terhormat, bau-bau tanah Walio Putuni menginjak usianya yang ke-482 tahun, yang bertitik pijak pada pelantikan Sultan Buton pertama, Sultan Murhum Kaimuddin di tahun 1541 Masehi, sekaligus menandai periode peradaban kesultanan di pusat negeri Khalifatul Kamis. Dalam dimensi lain, kota Bau-Bau juga memasuki usianya yang ke-22 tahun sejak terbentuk sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2001. Sebagai bagian dari rangkaian Harwana Bau-Bau tahun 2023, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPP dengan agenda pokok mendengarkan pidato anggota Bau-Bau, saya buka secara resmi dan dinyatakan bersifat terbuka. Rapat dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, hari jadi dan HUT Kota Bau-Bau merepresentasikan sejarah dan perkembangan peradaban serta nilai-nilai yang ditransmisikan lintas generasi. Kesadaran kolektif akan khasanah tersebut hendaknya menjadi inspirasi dalam membangun kejayaan masa depan. Karenanya, dengan semangat momentum Harwana Bau-Bau, mari terus bersinergi dan berkolaborasi, tako sanun, tako hamba-hamba, tako daudaniyata, tokala penalitu tanawali. Untuk memperkuat peran pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau di masa kini dan akan datang, sebagai titik epicentrum dalam rangka mempersatukan daerah-daerah ex-Kesultanan Buton untuk mewujudkan atau melahirkan Provinsi Kepulauan Buton yang kita cita-citakan bersama. Hadirin yang kami hormati dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau yang kami banggakan, sebelum kita mendengarkan pidato Wali Kota Bau-Bau pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan kinerja tiga fungsi utama DPRD dalam tahun sidang 2022-2023 yang dilaksanakan dalam kerangka sebagai mendataris rakyat di daerah dan memperjuangkan kepentingan konstituen pada daerah pemilihan. Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau telah menyepakati program pembentukan perda tahun 2023 yang terdiri dari rancangan perda, program prioritas, dan program kumulatif terbuka. Dewan bersama-sama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 7 rancangan peraturan daerah. Pada pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah Kota Bau-Bau
telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui APBD tahun anggaran 2023. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan perubahan APBD tahun anggaran 2023, termasuk pembahasan realisasi anggaran semester pertama tahun anggaran 2023 dan prognosis 6 bulan berikutnya. Pada pelaksanaan fungsi pengawasan sepanjang 1 Oktober 2022 hingga 30 September 2023, komisi-komisi melakukan serangkaian rapat dan kunjungan lapangan, baik yang bersifat rutin maupun dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta merespon isu-isu aktual dan strategis. Fungsi pengawasan juga dilakukan dengan melakukan reses sebanyak 3 kali pada daerah pemilihan masing-masing. Dewan juga membentuk panitia khusus pembahasan LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2022 dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran. Rapat dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna ini, yakni pidato Wali Kota Bogor memperingati hari jadi Kota Bogor ke-482 tahun dan hari ulang tahun ke-22 sebagai daerah otonom. Kepada yang terhormat pejabat Wali Kota Bogor, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Bogor. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bogor. Yang terhormat para asisten, tenaga ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, para camat dan lurah sekota Bogor. Yang terhormat para insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan nikmat sehat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian. Dan dengan perkenan-Nya pula, kita dapat melaksanakan dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Bogor dalam rangka hari jadi Kota Bogor ke-482 dan hari ulang tahun ke-22 sebagai daerah otonom. Mengawali penyampaian pidato dalam rangka HUT Kota Bogor pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota dewan yang terhormat, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekia, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif. Karena dalam suasana yang aman, tentang damai dan demokratis inilah kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, memperingati hari ulang tahun secara filosofis memiliki 3 makna. Yang pertama, bermakna retrospektif. Dengan peringatan hari ulang tahun, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini
dan masa depan yang kita tuju. Kedua, introspektif, artinya peringatan hari ulang tahun kita jadikan sebagai sarana mawas diri dan introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Yang ketiga, prospektif, artinya melalui perayaan hari ulang tahun kita berupaya mendesain, merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa yang lalu. Ketiga nilai tersebut berusaha kita internalisasi dalam penyelenggaraan Harwana Bau-Bau tahun 2023 agar event ini tidak sekedar menjadi ajang rutin tanpa pelajaran yang dipetik demi kebaikan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan HUT Kota Bau-Bau atau lebih dikenal dengan Harwana Bau-Bau yang tahun ini mengusung tema Tapo Sanu Tapakade Tatoria Roara. Tema ini kami harapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau untuk berkolaborasi dengan berakselerasi demi kemajuan Bau-Bau. Tagline yang kita tawarkan adalah bekerja bersama. Spirit dari tema tersebut menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga kolaborasi yang telah terbentuk selama ini dan membangun akselerasi dalam menuntaskan apa yang telah dilaksanakan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Lauri Ahmad Munyase, terima kasih Tony, sebagaimana termuat pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan fokus untuk mewujudkan Bau-Bau sejahtera melalui 4 prioritas, yaitu 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. 2. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya menuju sumber daya yang berdaya. Yang ketiga, pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. 4. Pemerataan infrastruktur, konektivitas wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, pada periode transisi ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengamanatkan kepada pejabat kepala daerah yang akan memimpin provinsi, kabupaten maupun kota yang habis masa jabatan kepala daerahnya di tahun 2022 dan 2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat 8 prioritas esensial. Yang pertama, pengendalian inflasi. Inflasi year-over-year pada bulan September 2023 di Kota Bau-Bau tercatat 3,92, masih lebih tinggi dari target inflasi nasional 3+-1. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan peran tim pengendali inflasi daerah, Satgas pangan, operasi pasar, pengawasan terhadap distributor melalui kolaborasi dengan TNI Polri, unsur kelurahan dan Satpol PP. Yang kedua, penurunan kemiskinan ekstrim. Jumlah penduduk miskin ekstrim tercatat 1.622 jiwa atau 0,93% dari total penduduk, dan akan kita berusaha untuk entaskan menjadi 0%, dan ini menjadi tugas yang cukup berat dengan kondisi perekonomian saat ini. Berbagai intervensi akan kita lakukan. Tentu intervensi ini telah dimulai oleh Bapak Lauri Ahmad Munyase dan terus akan kita lanjutkan, mulai dari strategi pengurangan beban bantuan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, bantuan rumah tidak layak huni, dan pengurangan kantong kemiskinan di wilayah tertentu. Yang ketiga, penurunan stunting. Prevalensi stunting di Kota Bau-Bau pada tahun 2022 tercatat 26%.
menurun dari tahun 2021 yang tercatat 27,6%. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan angka stunting ini sifatnya sensitif maupun spesifik, antara lain kampanye, sosialisasi, pemberian tablet tambah darah, program pendampingan orang tua asuh, safari gemar ikan, dan perbaikan sanitasi lingkungan. Yang keempat, percepatan izin investasi. Saya kira ini yang cukup penting di Kota Bogor sebagai daerah jasa. Pada semester pertama tahun 2023, total tercatat nilai investasi mencapai 857.109 juta, artinya 857 miliar. Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, diharapkan dapat meningkatkan pencapaian lebih dari 200 miliar di akhir tahun ini. Upaya yang dilakukan melalui transformasi digital berupa aplikasi, berapa aplikasi telah kita bangun, dan saya kira ini juga telah dibangun di periode sebelumnya, dan bukan mall pelayanan publik. Ini yang harus kita terobos untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima adalah penggunaan produk-produk buatan dalam negeri, utamanya dalam transaksi dan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah Kota Bogor untuk mendukung secara optimal tumbuh kembangnya UMKM dan meningkatnya daya saing industri kecil. Yang keenam, optimalisasi potensi daerah. Di akhir tahun 2023 dan 2024, kita akan fokus pada pengembangan Bandara Jawa Bali, pengembangan pelabuhan Murung dengan fokus pada penyediaan jalan akses melalui bypass dan luasan zonasi pelayaran, tindak lanjut revitalisasi Benteng Keraton, pembangunan SMA internasional dengan total investasi mencapai 26 miliar yang berasal dari APBD Provinsi, penyelesaian pengembangan kawasan wisata baru Batu Sori dengan dukungan dana alokasi khusus tematik, penguatan destinasi pariwisata prioritas total nilai mencapai 14 miliar dari Kementerian Pariwisata, 14,64 miliar Kementerian PUPR untuk perbaikan aksesnya. Yang ketujuh, penyuksesan pemilu 2024. Di tahun 2023 ini kita telah memulai tahapan dari rangkaian pemilu, baik pilpres, pilcaleg maupun pilkada. Di Kota Bogor tercatat jumlah pemilih sebanyak 108.435.000 dengan jumlah TPS 449 lokasi. Guna mendukung penyelenggaraan tahapan ini, pemerintah Kota Bogor mengalokasikan dana berupa dana hibah sebesar 30,39 miliar secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024. Kolaborasi lintas sektor utamanya TNI Polri dan Linmas serta Bawaslu dan KPUD berperan sangat signifikan dalam kelancaran pelaksanaannya serta dalam menciptakan prioritas kedelapan, yakni terciptanya kondusivitas daerah dan jaminan kebebasan beragama. Di Kota Bogor tercatat indeks kerukunan umat beragama tahun 2023 sebesar 73,83 poin. Poin ini tergolong kategori rukun tinggi. Semoga kondisi ini terus terpelihara di negeri yang sama-sama kita cintai. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui sejauh mana prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dirasakan oleh masyarakat, kita pun juga mengenal istilah indikator makro pembangunan yang paling tidak dapat menggambarkan kondisi masyarakat, baik itu pelaksanaan pembangunan daerah maupun kondisi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jika ditinjau dari capaian indikator makro perekonomian, secara umum Kota Bogor telah bangkit pasca pandemi COVID-19 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,28%, menunjukkan peningkatan PDRB yang mengindikasikan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari pergerakan sektor ekonomi di Kota Bogor meningkat sangat signifikan, mencapai 2,10,71 dibanding tahun sebelumnya 9,61 triliun. Meskipun saat ini kita kembali diperhadapkan dengan tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional, yakni fenomena pemanasan suhu muka laut di wilayah Australia dan sebagian wilayah Asia yang kita kenal sebagai El Nino, yang diperkirakan baru akan berakhir di triwulan pertama tahun 2024 dan diprediksi ini juga akan memicu kerugian ekonomi di wilayah.
Sedangkan untuk kondisi sosial masyarakat, angka kemiskinan tercatat 7,31%, yang menunjukkan perbaikan dibanding sebelumnya 7,78%, 0,5% perubahannya. Dan dari sektor ketenagakerjaan tercatat angka partisipasi kerja sebesar 61,14%, serta angka pengangguran sebesar 5,39% dari total penduduk produktif. Namun secara umum, kualitas hidup masyarakat Kota Bau-Bau masuk dalam kategori cukup baik. Indeks pembangunan manusia tercatat mengalami peningkatan dari 76,26 poin menjadi 76,67 poin, jauh di atas rata-rata nasional dan provinsi. Dari IPM itu, kita bisa maknai adanya peningkatan angka harapan hidup 71,36 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 10,92 tahun, dan juga daya beli yang semakin baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pembangunan yang kita laksanakan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya pembangunan Kota Bau-Bau secara optimal di tahun 2023 dan 2024, tentu dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Namun kita ketahui bersama, berbagai tantangan seperti pelemahan kondisi moneter dan fiskal yang diikuti dengan kebijakan refocusing dan pengurangan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat pasca pandemi COVID, kemudian kewajiban pendanaan pemilu oleh pemerintah daerah, dan secara internal kita masih diperhadapkan pada kewajiban pembayaran pinjaman daerah yang cukup besar. Ini adalah satu rumit tantangan pada saat awal kami masuk dan mengelola pemerintahan di Kota Bau-Bau. Menghadapi kenyataan tersebut, sungguh kami terinspirasi oleh statement Profesor Peter F. Drucker, "There is never under development country. There is always under managed country." Tidak ada daerah yang miskin. Yang ada adalah daerah yang tidak terkelola dengan baik. Namun saya yakin dengan kerja bersama yang kita sering sebut sebagai kolaborasi, kita dapat merangkai gagasan bersama, menerjemahkan menjadi kinerja bersama, membangun irama kebersamaan, melakukan adaptasi, revitalisasi, termasuk penyesuaian, serta meramu strategi bersama untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Karenanya melalui kesempatan hari dari Kota Bau-Bau yang ke-482 ini, kami memohon dukungan dan kemitraan dari seluruh pemerintahan, legislatif dan yudikatif, serta seluruh komponen masyarakat untuk membangun pemerintahan yang responsif, inovatif, kolaboratif, dan tentu inklusif menuju terwujudnya masyarakat Kota Bau-Bau yang sejahtera yang telah kita tetapkan juga bersama. Hadirin yang saya muliakan, kami menyadari bahwa keberhasilan membangun daerah tidak berasal dari keberhasilan program pembangunan semata. Akan tetapi sungguhnya bagaimana dapat menyatukan, menggerakkan seluruh potensi masyarakat dan anak negeri, anak bangsa di Kota Bau-Bau untuk menjadi energi besar yang dapat mengatasi kekurangan, termasuk tantangan dan hambatan yang kita hadapi, termasuk pula keterbatasan yang kita miliki. Olehnya itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggagas Kota Bau-Bau, mulai dari Bapak Kolonel Sayu bersama Ibu, Bapak Sapei Kahar, Bapak Umar Adibu, Bapak Amirul Tamim, Bapak Almarhum Ayah Samrin, Bapak Laude Moniase, dan seluruh wakil wali kota Bau-Bau yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Mahasra, Bapak Ibrahim Masela yang belum sempat hadir, dan tentunya seluruh komponen saat membangun Kota Bau-Bau 22 tahun yang lalu. Saya tahu saat itu ada forkot yang sangat menggerakkan komponen masyarakat saat itu. Kemudian lembaga-lembaga terkait, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau, TNI Polri, serta seluruh komponen yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang turut mengawal pemerintahan daerah otonom Bau-Bau hingga sampai di usia 22 tahun, usia yang sudah masuk masa sangat produktif. Terakhir,
saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, memohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Namun kami optimis bahwa tidak ada benang kusut yang tidak bisa diurai dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui kerja bersama, bersatu, bahu-membahu untuk mencapai harapan kita bersama. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sidang paripurna istimewa DPR Kota Bau-Bau dalam rangka memperingati hari jadi ke-482 dan daerah otonom yang ke-22 Kota Bau-Bau. Saya mengajak segenap komponen masyarakat di Kota Bau-Bau untuk bersama-sama ikut memberikan dukungan dalam membangun kota yang kita cintai ini. Semoga segala ikhtiar, kerja keras, dan apa yang kita rencanakan bersama menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau-Bau 16 Oktober 2023, PD Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat saudara pejabat wali kota yang telah menyampaikan pidatonya. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kita masuki acara penutup. Sebelumnya, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bau-Bau untuk mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat Wali Kota Bau-Bau serta jajaran perangkat daerah pemerintah Kota Bau-Bau, para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Bau-Bau, dan segenap komponen stakeholder dan komunitas serta seluruh warga masyarakat Kota Bau-Bau pada umumnya atas segala karya nyata dan kolaborasi merangkai pembangunan kota yang berkelanjutan. Pada momen yang istimewa ini, juga tak lupa kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Sekretariat DPRD Kota Bau-Bau yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara rapat paripurna pada hari ini dengan sangat baik dan cukup hikmat, media, serta atraktif. Semoga dengan semangat Tapo Sanu Te Tape Kabi Tapo Ria Waka pada peringatan hari jadi dan hut Kota Bau-Bau tahun ini dapat menjadi energi positif untuk segera mewujudkan Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebelumnya izinkan saya untuk membawakan dua bait pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kami terpilih kembali, tahun depan kita bertemu lagi. Pantun berikutnya, saya terinspirasi dan mengingat almarhum Dr. A.S. Tamrin, M.H., Wali Kota Bau-Bau yang telah mendahului kita. Pantai Kamari airnya asin, meskipun asin airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau-Bau 16 Oktober 2023, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Haji Zahari. Selanjutnya saya persilakan kepada pemandu acara untuk memandu acara berikutnya.
Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud hamba kepada Sang Khalik yang Maha Kaya dan Luas Pemberian, mari kita memanjatkan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Hajar Siti Suara SAG MPD dari fraksi Bintang Perjuangan Turbalangan. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota Bau-Bau, yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau periode 2022-2023, yang terhormat Bapak Ketua DPRD dan Anggota DPR Kota Bau-Bau, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bau-Bau, hadirin dan hadirat tamu undangan yang sama berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bau-Bau ke-482 dan ulang tahun Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa saya pimpin menurut syariat Islam, yang lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Karena itu sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah-Mu, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari jadi Bau-Bau ke-482 dan hari ulang tahun Kota Bau-Bau ke-22 sebagai daerah otonom. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan bagi kami semua dan berikanlah petunjuk kepada anggota DPRD Kota Bau-Bau untuk dapat mengemban amanah rakyat dan menjalankan misi kerakyatan. Jauhkanlah dari segala sifat yang tidak terpuji. Engkau penerang setiap kalbu dan engkau pemilik dari segala yang ada. Karena itu, hanya kepada-Mu kami memohon. Ya Allah, kami sadar dengan sepenuh hati bahwa hari esok menjadi rahasia-Mu. Namun kami insaf, hari esok akan banyak cobaan, godaan, rintangan, gangguan, musibah, bahkan azab. Karena itu, berilah petunjuk kepada kami. Jauhkanlah kami dari qada dan qada yang tidak baik. Jadikanlah kami
menjadi hamba yang cinta terhadap syariat-Mu, agar kami dapat bekerja dan beramal dengan profesional dan proporsional. Wafdi alaina min fadlik, wansur alaina, Allahumma hdina min indik, min rahmatika, wa anzil alaina min barakatik. Ya Allah, ya Malikul Mulk, jika Engkau takdirkan harta, tahta ataupun jabatan itu menjadi milik kami, maka jadikanlah semua itu sebagai sarana kami untuk dapat meraih pahala, rahmat dan ridha-Mu, sehingga mampu mengantarkan kami menuju kesejahteraan dan kebahagiaan surgawi, dunia maupun akhirat. Ya Allah, berilah kami petunjuk di sisimu, dan limpahkanlah kepada kami karunia-Mu, dan sabarkanlah rahmat-Mu kepada kami, serta turunkanlah berkah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Hadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dan dosa serta kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Sumar, SAGPD yang telah membacakan doa. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Lebih. Bersatu dan bergerak cepat untuk menjadi yang terbaik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't believe we started our friends.